Guys, kita akan sarapan dulu. Kita mau sarapan, habis itu kita jalan-jalan. Oke, sini kita jalan-jalan, guys. Kita makan, isi perut. Oke. Turun di ground, habis itu enjoy breakfast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman pada sehat semua, sahabat-sahabat untuk semua, semoga selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment video saya. Oke, kali ini saya akan melakukan perjalanan ke kota yang berdekatan dengan Singapura. Kota yang ada di Indonesia. Jadi dia bentuk kepulauan. Dia sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Tapi perlu menyeberang dengan ferry untuk menuju ke Singapura atau Malaysia. Oke, guys. Oke, nikmati lihat video saya bagaimana perjalanan saya, bagaimana tips-tipsnya. Jadi nanti kalau sahabat YouTube pergi ke sana bisa ada referensi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Untuk kali ini saya ada di Sri Bintangapura, Tanjung Pinang. Kali ini saya akan kasihkan tips dan sharing pengalaman untuk penyeberangan dari Tanjung Pinang ke Pulau Batam. Jadi penyeberangan antar pulau, guys. Oke, silakan review video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Guys, saya sudah berjalan menuju ke tempat bersandarnya motor di atas laut alias ferry. Oke, jadi penumpangnya lumayan. Nanti saya mau naik dari PP langsung. Saya kembali lagi. Oke, tuh area banyak sekali pulau-pulau di sini. Memang ini daerah kepulauan, guys. Oceana, Ocean Dragon. Nah, itu nanti saya naikin, guys. Itu pantai itu sebelah kiri itu.
nanti kalau ada waktu saya main ke sana. Oke. Rekreasi pantai apa namanya itu, lupa saya. Oke, ntar lagi saya mau beli tiket. Kayaknya ke kanan cari tiket. Bayar pas Rp5.000, tapi itu bisa masuk dia. Setelah saya masuk guide, gate, baru kita beli tiket. Oke guys, jadi sini ramai sekali, banyak yang nawarin. Saya udah beli tiket itu. Oke guys, saya mau masuk dulu. Oke guys, kita sudah masuk mulai waktunya jam 9 berapa ya, mungkin jam 8 kurang, nggak ada jamnya ya. Masalah fasilitasnya bagus ini. Jadi semua penumpang bawaannya harus masuk X-ray. Ada tempat sholat, ada WC. Jadi charger, makan-makan di sana guys. Itu ruang rokok, tapi perokok. Oke, guys. Kembali ketemu saya sekarang ada di Sri Bintang Pura, pelabuhan untuk penyeberangan ke Batam guys. Saya akan nunggu dan naik ferry Ocean. Oke, rencananya jam 9, ini baru jam 9 kurang 10, jadi 10 menit lagi guys. Bye. Oke guys, di dalam long atau ruang tunggu di Sri Bintang Pura ada 3 lock free charging yang disediakan oleh pelindo 1. Jadi kita bisa charge kalau HP kita sudah mulai habis, dan mungkin bagi calon penumpang untuk naik di depan tadi, tiket itu banyak sekali, bilik-bilik tiket, dan harganya bervariasi. Jadi kita sebagai penumpang harus jeli. Kalau yang baru naik seperti saya ini, harganya ya selisih lah dari yang biasa naik. Memang saya sengaja, saya nggak tawar guys. Ya Indonesia gitu ya, tersesat Indonesia. Kita akan berangkat ke Batam. Oke, kita sudah mulai berangkat. Itu kita estimasikan kurang lebih 30 menit waktu Tanjung Pinang.